sekarang kita sudah punya aplikasi yang bernama IDX Mobile yang mungkin nanti teman-teman semua bisa menginstal gitu ya, gratis, supaya teman-teman kalau sampai pengen belajar trading menggunakan aplikasi tersebut. Kalau ini mungkin kelasnya buat anak-anak SMA gitu ya, SMA kuliah, oke lah mereka suka melihat tampilan atau touching gitu ya. Nah kemudian kita sedang ada campaign aktivator saham, di mana kita ingin membuat yang namanya kebanggaan perusahaan kita sama kemajuan. Kita berharap masyarakat yang membeli saham tentu saja mereka bisa bangga dengan memiliki saham. Sekali lagi detailnya nanti saya akan presentasikan. Ini Pak Iman Rahman, Salah Dirut IDX, ya, Bursa Efek Indonesia berkenan ya untuk menyambut semua teman-teman media beserta tim ya, nanti Pak Kemas dan teman-teman ya. Kemudian yang kedua, Pak Bulu, teman-teman ya, media dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya, alhamdulillah bisa bersama-sama kita pada hari ini. Kami sudah menyelenggarakan kegiatan sejak kemarin. Di hari pertama tentunya kami melakukan kegiatan market update ya, berbagai perkembangan industri keuangan yang di wilayah Sulsel Bar ya, sudah kami laksanakan kemarin sampai jam makan malam ya, kemarin sangat seru ya, sangat seru, cuman memang waktu ya ternyata banyak hal apa kemas ya, perkembangan yang terus kami update ya dengan teman-teman media. Teman-teman kita semua lagi bersemangat ya Pak ya, bagaimana dengan pemerintahan baru